welcome back to my channel. Oke, di hari Minggu ini saya jalan-jalan di seputaran perkampungan di Bermuda. Pemandangannya beda. Nih, saya kayak ada di tambak-tambak gitu. Bagus kan? Oh ya guys, ini adalah private ini. Private tempat orang-orang kaya tinggal di sini. Ini namanya di Verilyn. Verilyn itu tempat ya orang-orang kulit putih. Kebanyakan sih, bukan kebanyakan. Memang mereka di sini tinggal mereka yang berkulit putih aja. Mereka itu pada kaya-kaya semua. Ini aja tempat yang kayak begini, ini private. Ini ada yang punya. Tuh kan lihat tambaknya. Bukan tambak sih. Apa namanya? Ini kayak hutan bakau gitu, tapi ada yang punya. Dilarang memancing di sini. Ini ada bebek-bebek liar juga di sini. Suasananya hening sekali. Ya, di sini nggak boleh mancing ya, guys ya. Ini kalau airnya besar, air lautnya naik, ini juga naik. Dan di sini banyak ikan-ikannya. Ikannya liar aja. Ya, kita lihat ikannya di sebelah sana tuh, banyak. Ntar aku tunjukin ikannya. Gemes deh rasanya, pengen ini aja mancing aja di sini. Nih, di sini nih, mana ya ikannya tadi aku lihat. Nih airnya jalan nih dari situ. Dari sebelah sana tuh. Dari sebelah sana tuh. Itu air itu datangnya dari kayak teluk gitu, datangnya dari sana, dari lautan. Terus ini ada got lubang ke sini. Nih banyak ikannya. Mana ya ikannya aku lihat. Oh, ini nih di bawah kan banyak ikannya. Tuh di bawah itu. Besar-besar ikannya. Ada yang lompat-lompat, guys. Mana? Oh, ini. Ini kalau musim lobster juga lobsternya berkeliaran di sini. Tuh ikannya gede-gede. Saya akan berkeliling-keliling dikit ya. Siapa tahu ada, kayaknya sih di pagar-pagar ini ada buah-buahan juga. Buah itu mumpung ini bulan Desember, saya mau coba cari buah ini. Cherry, Christmas cherry namanya. Ya, Christmas cherry itu di pagar-pagar ini. Nggak banyak orang tahu sih kalau Christmas cherry ini bisa dimakan. Nuh, ini dia. Ini kan pohonnya kayak begini. Ini di pagar jalanan gitu. Ini kan, ini buahnya. Ini masih muda, guys. Biasanya sih bulan Desember pada merah-merah ya. Ini kok belum. Tunggu. Oh, itu di dalam ada satu gede. Itu merah. Nih merah. Ih, mana nenek-nenek nggak kelihatan. Oh, itu guys. Ntar ya aku petik. Tapi itu sih masih merah warnanya. Kalau yang ready dimakan itu udah agak-agak hitam gitu loh, guys. Agak ungu-ungu gitu. Aku nggak akan petik yang itu ya, karena masih merah. Oh, ini ada juga. Nih. Ini masih keras. Ini belum mateng. Ini biasanya dulu banyak sekali di sini. Oh, ini di dalamnya banyak tuh. Tuh banyak tuh. Tapi masih merah-merah, guys. Aku nggak bisa ini, nggak bisa dimakan juga sih, biarin aja. Kan merah. Dan ini juga
Masih begini-begini nih rupanya nih. Aduh, itu di dalam banyak loh. Mungkin seminggu lagi aku petik ke sini. Nih, buahnya sih banyak ya. Tapi mau gimana lagi? Oh, ini mateng. Sudah, ini udah empuk. Coba aku petik ya. Nih, 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 nih. Buahnya kayak begini nih. Banyak getahnya. Ini banyak getahnya. Nih, nih. Mana ya? Ini nih getahnya banyak. Nih, nih. Kalau ini warnanya, warnanya hitam. Oh, itu di sana. Ntar aku coba. Nih, 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 nih. Nih. Ih, tapi empuk ya, guys, ya. Nih. Jatuh. Banyak getahnya. Enak sih. Enak. Manis. Tapi mesti mungkin masih di ini ya. Didiemin berapa saat. Biar getahnya nggak terlalu banyak. Dan di sini nih, banyak nih guys. Nih, tapi belum musimnya, belum ini. Belum musimnya matang-matang. Nanti aku ke sini nih. Nih, 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 nih. Ini sebenarnya di properti orang sih, di pagarnya properti orang. Nih, tuh. Tuh, pemandangannya kayak begini. Ini rumah orang-orang kaya, guys. Mereka punya booth sendiri, punya dock sendiri. Tuh. Ini tak liatin lagi ya. Nih buahnya. Tuh banyak tuh di dalam. Mungkin nanti ya kapan itu. Nanti kapan-kapan aku ke sini. Mungkin tahun baru mungkin ke sini. Tuh kan. Masih belum ready semuanya ya nanti. Oh, ini. Ini juga. Aduh. Pohonnya berduri, guys. Nih. Nih. Berduri. Nih, banyak lagi nih di sini nih. Tapi sayang ya, guys, ya belum belum saatnya dipetik. Ini orang sini nih nggak ini nggak makan ini. Nih. Oh, di atas tuh buahnya banyak. Aduh, sabar ya. Nanti kita ke sini petik-petik buah Christmas cherry. Oh, ini apa nih? Belum. Belum. Udah empuk sih, cuman gimana ya? Banyak getahnya. Nunggu agak hitam lagi. Ini agak empuk nih. Toeng. Oh. Kayak kurma ya, lucu. Coba aku makan ya. Kan getahnya guys banyak sekali. Nih. Aku peres dulu ininya, getahnya. Gak enak. Gak enak, ini layu kayaknya. Buang aja. Jalan lagi. Banyak ternyata, guys. Nih. Ini kayaknya, ini besar ini. Ini terus ini lagi. Belum. Gimana ya?
Masih ini banyak mobil lewat. Oke guys, pulang aja ah. Nggak ada. Oh ini. Ini masih mentah juga. Lihat kan? Nih. Nih. Biarin aja. Oh, nih dalam sini ada juga. Oh. Banyak loh. Tuh di dalam. Oke guys, lain kali kita panen ya. Panen Christmas cherry-nya karena cherry-cherry-nya belum pada mateng. Aku ngecek-ngecek aja sih ke sini sambil jalan-jalan hari Minggu. Alright, terima kasih sudah menonton vlog saya. Sampai